Oke, Sob, selamat malam. Ketemu lagi sama IWBX Jakarta. Ini mengenai jangkrik standar sama yang korekan ya, bro. Oke. Ini sepeda apa mereknya? Oke, paham ya. Dilihat ini dengan hub. Ini hubnya, oh tidak bermerek. Tapi ini standar ya, belum saya korek. Dan ini hub. Oke. Ini road bike apa tahu alloy ya. Ini hubnya Twitter. Twitter argon. Oh, karbon. Oke, ini HP sudah saya korek. Alias ganti per yang kenceng ya. Maksudnya biar jangkrik. Nah, ini jangkrik. Lebih kenceng, ini standar belum saya bapain. Oke. Okay. Ada sedikit cuman ya melo-melo gimana gitu. Nah, ini maksudnya hubnya yang bikin jangkrik itu ternyata emang mengurangi putaran roda sepeda. Oke. Okay. Ini secara kosongan ya, enggak ada beban, enggak ada si readernya. Oke. Okay. Secara kosongannya aja sudah terlihat beda hasilnya, apalagi kita gunakan ada readernya masing-masing, turunan yang sama, start yang sama, pasti beda berhentinya siapa duluan. Oke. Ini kita bandingin nih bro, putaran yang sama. Oke bro, ini gue putar kita tangan manual ya, pinjak deh biar gak muka. Oke, ini putar barengan ya, ke depan ya. Oke, ini saya putar ya, 1, 2, 3. Oke. Setel duluan ya. Oke. Kenapa dia bikin jangkrik semakin cepat? Karena pernya itu semakin keras ya, semakin neken body freewheel ya. Nah, si jangkrik itu berhenti duluan sob. Oke. Yang standar ini jangkriknya melau, tapi oke, lebih laju ya. Otomatis jika di turunan pasti lebih jauh berhentinya. Oke. Ya lumayan lah, itu nyampe Jonggol, ini nyampe Cirebon dikit. Ya lumayan bro, beda ongkos 10.000 kan. Oke, jadi gitu ya, semakin suara kenceng jangkrik, semakin mengurangi putaran roda. Dan satu lagi bro sob, kalau anda beli wheelset yang jangkrik model sekarang, perhatiin dalamnya, itu tidak ada grease-nya. Kenapa nggak ada kasih grease? Karena grease itu mengurangi atau meredam si jangkriknya itu. Jadi biar lakunya cepat tuh si wheelset yang berjangkrik itu biasanya kering, tidak ada grease. Anda perhatikan lagi jika beli wheelset yang jangkrik harus dibuka dulu, itu biasa kering. Nanti akibatkan fatal pada Anda saat turunan sering goes jauh, kering. Kering itu nanti pernya keras. Keras, panas, baru patah. Gitu. Oke, sob. Salam IWBX Jakarta. Salam dua pedal Indonesia ya.